lihatlah lintasan rendah benda itu. Itu bukan bola api, melainkan asteroid besar. Setidaknya seukuran truk. Itu terjadi di balik Gunung Merapi dan kemudian datanglah kilatan besar. Sungguh luar biasa, ujarnya dalam video. Sejak diunggah pada tanggal 2 Maret tahun 2020, lebih dari 48.000 orang telah menonton video ini dan meninggalkan komentar yang beragam. Ada yang mempercayai, tapi ada juga yang meragukannya. Kalau benda bercahaya yang meledak itu asteroid, jejak asap itu tidak terlihat seperti asteroid, ujar warganet. Itu tidak terlihat seperti asteroid bagi saya. Tapi kemungkinan tembakan UFO, kata yang lain. Kilatan itu seharusnya datang lebih cepat, ucap netizen yang juga turut meragukan. Tepat sebelum cahaya, sepertinya ada potongan di video dan kemudian ketika Anda melihat cahaya itu tidak sejalan dengan tempat asteroid mendarat, kata netizen lain yang mengira video ini adalah editan. Viva.co.id. Jadi bagaimana menurut Anda? We'll be right back.